Selamat pagi. Raisa udah bangun belum, Raisa? Welcome back to the vlog, man. Mana Raisa? Bor, bangun, Bor. Bor, good morning, Bor. Ayo, Bor. Bangun dulu, Bor. Aduh. Ayo bangun dulu dong. Iya, bangun nih, bangun. Gak usah mandi. Udah jam berapa ini, bangun pagi dong. Kita sarapan dulu. Kamu ikut. Minggu 12 September 2021, men. Kita bangunin Echa dulu hari ini. Kita racunin dia kehidupan pagi. Lu bangun pagi, Ca. Karena kehidupan pagi dulu. Ya, tanya Rika tiap hari. Lu gua bangunin anjing lu duluan yang bangun. Sinik duluan. Udah sering gua. Ini udah jam 8 nih. Ya tungguin tuh, Rin, kamu ikut. Nanti telat sarapan kita. Jadi gua mau ngeracunin Echa setelah gua kena racun main Vespa, ya kan, Vespa klasik. Gua mau ngeracunin Raisa Echa untuk motoran pagi-pagi. Ya elah, ya? Katrok banget. Katanya jiwa lu skill lu ini, skill apa, Kalimalang. Katrok. Udah banget. Motor lu enggak pernah kepake, Bro. Gue bingung sama orang-orang motor. Ya udah, kan nyari sarapan kita. Buat apa? Buat apa lu beli Vespa? Buat apa lu punya motor? Punya motor. Kalau nggak dipakai. Bukan buat motoran. Tapi kan bangun pagi, Bor, bisa dipakai, Bor. Buat transportasi. Ya, transportasi, kita nyari sarapan sekarang. Transportasi dulu kita. Airin kah? Iya. Masuk nyala, Bor. Ya kan, terus Vespa turunin dulu baru naik. Oh, turunin. Kalau nggak bengkok, kalau naik nanti. Ceknya dari kecil makanan lu. Nah, kanjul dong kakinya. Nah, awas nih, ini di situ tahu kan lu? Iya tahu. Tapi aku coba ini. Ayo, coba dulu ya. Naikin ke atas. Nah, satu. Oh, enak ya. Dan rem belakang bisa tuh, dia rem belakangnya. Awas, Bor, berapa aja, Bor? Baru dua lah, berapa aja lu? Ah, koper gigi dua dulu. Enak, Bor. Enak, Vespanya. Beda, gue nyobain yang minta bini dong. Minta istri, coba izin dulu. Minta istri dulu, Bor. Izin dulu. Gak jelas kalau ini harganya, Bor. Harga gak bohong. Lo pakai motor gue deh. Iya deh. Gak bisa, lo beli dulu. Mau kita anterin nih. Mau nyari hari Minggu ini. Sekarang. Iya, mau nyari Vespa. Tapi harga 12 juta ya. Bener, kalau ada lo ambil ya. Iya. Oke. Aku beli kalau ada. Tuh kan, pokoknya gini. Ini sprint nih. Matiinnya, diputer aja. Matiinnya. Apa-apa. Aduh, langsung apa, Bang? Bor, kan ini motor, ya matinya diketekan gitu lah. Vespa orang, gua kan enggak tahu caranya. Kan biasanya ada tata cara sendiri. Motor ya sama aja, Bor. Ini lucu, sayang. Kan bisa di-repaint nanti. Motor gue ngasal. Enggak kan, tapi bentuknya juga beda. Iya, benar-benar beda-beda. Paham kamu, ini lebih klasik. Iya. Dharma sama. Gimana? Nah. Terus tariknya tuh joknya. Nah, dah. Kurang ya kalau matic. Tapi kalau manual tuh di jalan lo lebih gili. Nah. Tapi aja. Nah. Ajib lagi, Bor. Ajib nih. Oke. Okay. Yuk. Kita jalan, men. Ini lagi di Mangkulur City, teman gua kita lagi mau tentang Korean. Dan lu lihat nih, Raisa Echa penasaran sama Vespa. Jadi tripnya gue iseng bangun ke rumah, ke kosan Echa, gue bangunin Echa, men. Gue pengen ngeracunin dia berPespa Ria. Cocoknya yang mana, Rika? Aku kalau pengen yang itu. Ini mau, ya tau aja yang mahal emang. Ini mahal. Atau yang... Yang kuning. Sama yang kuning, sama yang ini sama nih. Udah beli, yuk. Emang enak, akselerasinya tuh beda. Beda, dua tak, Bo. Yang seharga 20-an tuh. Yang 20 udah enak, itu gak perlu diapa-apain tuh. Nah. Gue cari tuh, ya. Bener gak? Anak Vespa. Ya udah, deal. Gue cari. Gue rajin ke Instagram lu, gue kirimin semua di DM. Iya.
Gue belum tahu San Morinya bakal mau kemana men. Ya kayak 2 hari lalu temen gue Dharma ngajakin San Morian Vespaan. Terus gue kepikiran juga, since gue keracunan sama dia gue beli Vespa, gue pengen meluarkan racun itu, gue pengen racunin temen gue lagi, Raisa Echa. Ya kayak lu lihat dia lumayan keracunan men. Dan ini kita Vespa klasikan, kayak ada 5 motor sama si Echa pakai si GTS nya, sama satu lagi ada pakai Vespa Matic juga, ada Mas Rifat Sungkar juga di sini. Dan kalau bertanya Vespa gua mana? Vespa gua enggak bawa Vespa main, gua lagi minjem Vespanya Dharma. Karena Vespa gua masih di bengkel, masih jam. Dan... si Vespa gua jadi lagi gua upgrade main mesinnya, lagi gua naikin. Iya, yo mana liatin dulu. Oh, liatin dulu. Liatin dulu lah Vespanya. Mas, oh, teman aku nyari Vespa, Mas. Iya, budget, makanya. Budgetnya berapa? Tanya dulu budgetnya. 12 juta kata lo. Dapat enggak, Mas? Dapat enggak? Ada. 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 Oh, gitu lah. Sampai dia rame-rame tapi dapat pelan kan. Cak, Cak. Temen gua Cak. Halo, Eca. Halo, Mas. Bil, Vespa kamu mana, Bil? Mana? Keluarin dulu, Bil. Ayo, Bil. Cari. Mau bawa yang mana yang ini? Jangan. Ini hidup, Bil. Tadi aku dari rumah bawa ini. Masa, Bil? Serius, Bil? Asli. Ini hidup, Bil. Ini apa sih, Bil? Vespa apa, Bil? Ini Vespa sebenarnya asli PX. Cuman ambil kasih Springer Harley. Oh. Kasih jok Harley, kelapet Harley. Iya, iya, iya. Oh, ini berarti custom dong semua? Papa Americano. Ini custom dong? Full custom. Oh, Italiano, Americano. Papa Americano. Papa Americano nih. Nabil bawa apa hari ini? Gimana, Bil? Serem. Serem koleksinya Nabil. Gua demen banget nih, yang hijau ini gua demen banget ya, main putih. Jadi kita pakai ini aja. Dua, lagi di Vespa. Jadi San Mori kita nambah satu personil lagi, Nabil. Nambah lagi. Ngeselin dong, kalau gua tuh gak pernah ya. Kenapa gua, Bil? Kan gua anaknya dadakan. Iya, itu kan. Anaknya dadakan gua, Bor. Dadakan. Bukan dadakan nih. Bukan dadakan. Langsung dari rumah ya, ke jalan, meluncur. Luncur, Bil, kita lagi Vespaan nih, Bil, tiba-tiba. Jadi begini, Cak. Setelah gua motoran, gua pakai TS, ya kan. Gua tiap hari dikirimin sama dia foto Vespa. Ujungnya gua beli. Tiap hari gua dikirimin di DM. Tiap hari gua dikirimin di DM sama dia. Ujungnya gua beli beneran. Tiap ketemu, belilah, yuk belilah, yuk belilah. Gua beli beneran ujungnya. Mana, nah, gua belum lihat barang lu. Mau dilihatin dulu nih. Liatin dulu. Nah, tuh, liatin dulu nih. Ya, apa, Pak? Ini ajib nih. Ajib. Ambil. Berapa harganya tadi, Pak? Kena racun. Kena nih. 20 lah. 20 nih. Ini 33. Udah bener-bener tuh ya. Kalau yang ada jualan Vespa gimana, Cak? Boleh, boleh. Ada yang jual enggak? Kalau ada yang jual, langsung lu beli. Dem. 10 juta, 50 juta. Jangan dong. Disamain sama Doski. PX langsung, new PX langsung. Itu berapa itu? Cepet kan? Mas, 50 juta. 50. Budget berapa? Kita di bawah 15, 15. Di bawah 15. Ya kan bahan. Yang BU. Pedang BU. Mencet ini, Bo. Cakep nih, 20. Cakep nih, Bo. Men, nyampe ini lagi balik lagi ke Boca Brand sih. Kita lagi pengen sunset sizzle, sunset ya, barbecuean gitu men. Boca Rica, San Mori kali ini lumayan asik sih, asik men. Gua kayaknya gua seumur hidup nyetir motor ke peak itu cuma sekali doang, dan akhirnya tadi ngerasain juga bervesparia kita ke peak rame-rame. Makan nih. Makan. Time to eat. Apa? Ini gue makanan. Oke, ini apa, Mbak? Ini baby ribs. Oh, baby ribs. Enak tuh, baby ribs. Ribs bayi. Terus apa lagi nih? Ini apa? Ini ayam. Bahasanya dong yang keren, Mbak. Bahasanya keren, Mbak. Apa? Chicken kabob. Chicken kabob. Chicken kabob. Chicken kabob. Chicken kabob. Kenapa? Ini, Mbak. Ini yang slice beef-nya. Slice beef. Yang lebih keren lagi apa, Mbak? Lebih keren. Beef slice dibalik. Chef, chef. Nama apa nih, Chef? Slice beef apa biar lebih keren namanya?
Udah lah makan kan. Sup Supreme Slice Beef. Iya, ada gitu-gitunya. Biar kayak Steve Jobs Apple-Apple jualannya gitu, lighting port. Ini apa nih? Ini kebab, jelas. Kurang keren namanya ya, kebab. Kabob. Oh, ambilnya harus pakai ininya enggak? Oh, ya, pakai ini juga bisa. Udah, sayur gua dong, nanas. Oh, ini ajaib nih sayurnya, Bu. Nanas dulu. Nanas, pineapple? Pineapple glass. Glass, ya benar glass. Oh, glass pineapple. Ini orang ribet banget sih, udah ngantri bro. Orang lapar semua, udah. Bil, barangnya lihat dulu Bil, fotonya Bil. Ntar dong, surprising aja. Dan langsung kasih tahu dulu. Cilup, pokoknya nanti. Di DP gak? Ntar malam. Iya, gue mau jadi anak Vespa kelas nih. Dia kan sahabat aku nih. Kemarin ngecengin aku, Biva main Vespa. Terus kita mau ada momen apa nih, Bil, minggu depan? Kita kan seru, ternyata riding Vespa tuh seru. Tapi lebih seru lagi kalau kita bisa berbagi keseruan. Kita ajak, invite orang-orang, ya kan? Kita bikin Every Sunday. Skuter Sunday. Jadi kita santet-santet manis, cendet-cendet. Start di mana? Kita mulai di Campbell sih enak, Bil, dekat sama rumah gua. Dekat sama rumah dia juga, Kemang. Jadi kita meeting point di Motor Village, habis itu kita centil-centil di Boca Rica. Boleh. Boca Rica. Nanti ada flyer enggak? Bakal ada dong. Di mana flyernya? Bisa dilihat di Instagram Boca Rica sama bisa di Instagramnya Boca Rica, bisa di Instagramnya Motor Village. Boleh tuh kalau lo pengen ikutan, tapi Vespa nih. Klasik. Sekarang Vespa. Iya, karena skuter Sunday. Klasik sama modern dong. Bukan, sebenarnya klasik sih. Makanya dia beli karena pengen. Oh iya. Oh, klasik. Tapi modern kan boleh. Boleh, yang penting skuter lah. Penting skuter. Whatever it is. Cuman yang parkir di depan klasik. Oh, berarti malam harus padahal gua sedikit lah. 3 bulan lalu gua baru pakai Sprint motor Matic padahal. Boleh. Berarti harus ada ke transfer sedikit. Biar minggu depan kesini udah bawa Vespa sendiri. Keren itu. Oh, Rinka istrinya bawa yang ini, enggak apa-apa cewek, Matic. Bawa yang Matic. Keren. Oleh samping tuh krusial sebenarnya. Dia kena dulu nih, kena racun nih. Kena pelajaran pertama nih satu SKS. Iya. Iya, men. So, udah kelar kita makan-makan. Sunset Cycle. Dia mau nyobain Vespa standar. Vespa standar. Coba dulu. Wah, enggak ada bacaan ini, Bil. Turunin loh. Oh, jadi take it. Oh, ini Vespa standar. Ini standar nih, Vespa. Remnya di belakang banget. Vespaan udah kelar, main Vespaan motoran udah kelar, fix teracuni. Lu jadi beli kan, bro? Jadi ya? Apa nih? Vespa. Hah? Vespa apa ya? Vespa tua, bro. Kemarin ngecekin gua aja kan. Kalau kan emang Vespa dari dulu, oh, orang-orang iya. Pada tahu. Asik kan? Asik ternyata.